drive wherever my eyes would take me. I found I adjusted quite well. Same activities, same time, every day. Same conversations. Faces change, but not much. It was in prison I learned to count cards. Not all the way through. Halo Sobat Jeger, gimana puasanya hari ini? Udah mulai mudik belum kalian? Masih kebagian tiket kan? Atau kayak Bang Bejo yang kehabisan tiket gara-gara gak buru-buru pesan dan akhirnya menyesal? Ya mungkin kamu juga pernah ngerasain penyesalan dalam hidupmu karena melewatkan sesuatu yang akhirnya bikin hidup kamu gak tenang dan terus nyalahin diri sendiri. Gak apa-apa, namanya juga hidup. Kita gak akan bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Tapi kita masih bisa mengubah dan memperbaiki masa depan. Lebih baik jadikan penyesalan di masa lalu sebagai pembelajaran berharga dalam hidup ini. Kali ini Bang Bejo akan membawakan sebuah alur film drama kriminal berjudul The Card Counter yang dirilis tahun 2021. Di mana film ini menceritakan seorang mantan narapidana yang ternyata sangat jenius dalam bermain judi. Suatu ketika ia didatangi oleh anak rekan kerjanya yang memiliki banyak hutang gara-gara ayahnya meninggal dan ibunya pergi. Demi membantu melunasi hutang itu, ia rela ikut turnamen judi dunia. Akankah ia berhasil memenangkan turnamen judi itu? Penasaran? Sama. Jadi tetap semangat ya buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat malam. Pria ini namanya Will. Ia merupakan mantan narapidana yang pernah dipenjara 8,5 tahun akibat kekerasan yang ia lakukan saat dulu bertugas sebagai polisi. Saking lamanya Will mendekam di penjara, ia sampai-sampai sudah terbiasa hidup tanpa kebisingan, menjalankan rutinitas yang sama setiap harinya, dan hidup tertib dan disiplin yang akhirnya terus ia terapkan hingga masa tahanannya berakhir. Selama berada di balik jeruji besi itu, ia terus mengasah kemampuannya dalam bermain judi, hingga menjadi pemain judi yang handal, di mana ia bisa menghitung peluang kartu lawan hanya dalam sekali lihat. Tapi anehnya Will nggak pernah memanfaatkan kejeniusannya itu untuk terus memenangkan judi, karena ia berprinsip ingin menjadi penjudi secukupnya. Waduh, yang penting uangnya udah cukup untuk memenuhi makan dan minum dan melanjutkan perjalanan dari tempat judi ke tempat judi yang lainnya. Dan hari itu setelah sekali menang main judi, Will pun menginap di motel 50 ribuan. Setiap kali menginap di motel, Will memiliki kebiasaan aneh. Ia memindahkan semua barang yang gak diperlukan dan menutupi semua barang yang ada di motel itu dengan kain putih. Keesokan harinya, Will mendatangi kasino punya temannya. Di situ temannya membujuk Will buat ikutan turnamen judi dunia. Tapi Will nggak tertarik, karena sampai kapanpun ia ingin bermain judi yang biasa-biasa aja. Meski begitu, temannya itu tetap keras kepala untuk memaksanya mengenalkan kepada para penjudi lain. Mau nggak mau, akhirnya Will mengikuti temannya itu menuju satu meja di sebelah arena judi untuk ngobrol bareng. Di sela-sela obrolan itu, mereka menyaksikan kemenangan pemuda Amerika Serikat yang membuat teman Will ini nggak suka. Lalu temannya itu nantangin Will untuk ikut turnamen. Ia yakin Will pasti bisa menjadi pemenangnya. Biasanya para penjudi yang ikut turnamen itu disponsori sama seorang cewek yang punya usaha judi pacuan kuda. Namanya adalah Linda. Nggak lama kemudian, Linda menghampiri mereka. Ia kemudian memperkenalkan dirinya dan terlihat Linda kagum banget dengan permainan judinya Will yang sangat hebat itu. Namun dia penasaran kenapa Will hanya bertaruh kecil dan mengambil kemenangan secukupnya dan segera meninggalkan permainan. Padahal Will punya banyak kesempatan untuk menaklukkan para penjudi yang lain. Saking kagumnya, bahkan Linda menawarkan diri jadi sponsor judinya Will. Tapi Will nggak tertarik dan ia tetap memegang prinsip menang secukupnya aja. Lagian, Will merasa kalau dia berjudi dengan uang sponsor, dia menjadi nggak bebas dan seperti memiliki hutang yang malah membuatnya jadi nggak tenang.
Padahal selama ini dia bermain judi untuk menghabiskan waktu dan bersenang-senang aja. Karena terus dibuat penasaran, Linda pun akhirnya menantangnya bermain judi bersama. Dan Will pun menyetujuinya. He doesn't play against the house. He plays against other players. Knowledge of your opponents. Each hand like the hand before. Then something happens. Keesokan harinya, Will kembali menunjukkan aksi jeniusnya dalam bermain judi dan hanya mengambil beberapa kemenangan aja. Setelah merasa uangnya cukup, dia mengakhiri judinya dan juga pergi. Saat berjalan keluar, Will melihat ada acara pameran senjata keamanan nasional, dan Will pun tertarik untuk kesana. Dan saat sedang melihat-lihat pameran itu, Will melewati sebuah ruang seminar yang kebetulan pembicaranya adalah pensiunan mayor yang bernama John Gordo. Tanpa pikir panjang, Will pun segera mengikuti seminar yang membahas tentang keamanan global. Bosan dengan isi seminarnya, Will pun berniat untuk cabut dari sana. Tapi seorang bocah bernama Kirk menghalanginya. Ia lalu memperkenalkan dirinya kalau ia adalah anak rekan kerja Will di kepolisian dulu. Mendengar itu, Will pun buru-buru pergi. Sejak bertemu dengan Kirk, Will selalu dihantui mimpi buruk. Dalam mimpi itu, ia diingatkan kembali dengan kekerasan yang ada di tahanan tempat ia bertugas dulu. Jadi, Will dulunya adalah seorang polisi yang berada di bawah kepemimpinan otoriternya John, di mana John sering melakukan kekerasan bahkan pelecehan. Will pun diperintahkan untuk melakukan hal yang sama sampai-sampai menyebabkan seorang tahanan tewas. John pun memfoto kejadian itu, lalu kabur entah kemana. Sehingga mau nggak mau, Will dan rekan-rekannya lah yang harus menanggung hukuman dari peristiwa itu. Lalu Will pun dipenjara sampai 8,5 tahun. Di situ Will sudah benar-benar pasrah dengan hidupnya. Bahkan saat ada tahanan yang memukulnya, Will nggak membalasnya sama sekali. Prisoner's name was Clay Williams to finish the job. Besoknya Will pun langsung mengajak Kirk ketemuan. Kirk cerita tentang ayahnya yang juga jadi korban John Gordo. Kehidupan ayahnya hancur setelah ia dipecat secara tidak terhormat. Ayahnya berubah menjadi pemabuk dan suka mukulin Kirk dan juga ibunya. Bahkan karena sudah gak kuat lagi, ibunya pun meninggalkan rumah begitu aja. Sejak saat itu, Kirk menjadi satu-satunya pelampiasan kemarahan sang ayah, hingga ayahnya pun akhirnya meninggoy secara tragis dengan menembakkan pistol di kepalanya sendiri. Untuk itu, Kirk bertekad untuk mencari keberadaan Gordo karena ia ingin banget balas dendam atas kejadian yang menimpa keluarganya tersebut. Kirk pun ngajakin Will buat balas dendam, tapi Will langsung menolaknya. Will pun malah minta Kirk untuk melupakan aja dan kembali ke jalan yang benar. Lalu Will pun memutuskan untuk kembali ke penginapan. Ketika ia tidur, Will terus kepikiran sama ucapannya Kirk. Karena ia takut Kirk nekat melakukan aksi balas dendamnya itu, akhirnya tanpa pikir panjang, Will pun langsung menelpon Kirk untuk ngajakin ia ketemuan. Dan keesokan harinya, Will langsung mendatangi hotelnya Kirk yang terlihat seperti kapal pecah dan mengajaknya langsung pergi. Let's get your shit together, get on the road. Dan petualangan mereka pun dimulai. Awalnya Kirk merasa sangat tegang. Sampai-sampai ia harus mematikan lagu rock yang ia putar karena Will merasa terganggu. Mengetahui hal itu, Will pun mencairkan suasana dengan mengajaknya ngobrol santai. Dan Kirk pun mulai menikmati perjalanan. Sepanjang perjalanan mereka terus ngobrol sampai akhirnya Kirk pun jujur. Semenjak ayahnya nggak ada, hidupnya pun hancur. Dimana ia sampai punya banyak hutang dan terpaksa berhenti kuliah. Will pun melanjutkan perjalanan sambil memikirkan cara untuk membantu Kirk. Gak lama kemudian, Will dan Kirk sampai di sebuah kasino. Will pun memberikan modal beberapa ratus dolar pada Kirk agar dia mampu bertaruh dalam permainan olahraga. Meski awalnya Kirk malas-malesan, namun pada akhirnya ia mau menerima modal itu. Gak lama kemudian, Will pun menghubungi Linda dan ngajakin ia bertemu. Linda pun datang menemui Will. Will langsung menceritakan pertemuannya dengan Kirk barusan, dan ia kemudian kepikiran untuk menerima tawaran Linda waktu itu.
Kali ini Will ingin mengumpulkan uang hasil kemenangan judinya supaya bisa membantu melunasi hutangnya Kirk. Dan agar rencananya mulus, Will pun meminta bantuan Linda agar keinginannya ini bisa terwujud. Mendengar itu, Linda pun menyarankan agar Will ikut event judi terbesar pekan depan. Dan event pertamanya akan diselenggarakan di Las Vegas. Tanpa pikir panjang, Will pun mengikuti saran itu. Ia akan ikut turnamen judi dunia, namun uniknya Will tetap berpegang teguh pada prinsipnya. Hanya mengumpulkan uang seperlunya aja untuk membantu melunasi hutangnya Kirk. Setelah itu, ia janji akan berhenti. Dan Linda pun mencoba untuk mempercayainya. Keesokan paginya, Will latihan bermain judi sambil ditemani oleh Kirk. Will pun menunjukkan cara bermain kartu yang handal, dan Will nggak pelit untuk ngajarin trik-trik yang ia temukan untuk memenangkan permainannya selama ini. Dan dari situ, Kirk berhasil dibuat terkagum-kagum. Goldie, Asian player, or a lot of gold, clubs and diamonds. There is only one card that gets Goldie out. Goldie looks at the damage. He doesn't even have a pot-sized bet left behind. Setelah selesai latihan, Kirk kembali membahas tentang rencana balas dendamnya, dan Kirk pun menjelaskan rencana yang udah ia rancang sejauh ini, di mana dia sudah mulai mempersiapkan langkah pertama dengan membuat obat penenang. Saking ambisiusnya, Kirk bahkan mencari tahu apa campuran untuk membuat obat penenang dan membelinya lewat Shopee. Kirk pun terus menjelaskan rencana-rencananya dengan penuh semangat pada Will. Biarpun Kirk telah merumuskan aksi balas dendamnya dengan rinci, tapi tetap aja Kirk membutuhkan bantuan orang yang berpengalaman seperti Will untuk mensukseskan rencana-rencananya selanjutnya. Dan Kirk kemudian meminta Will agar Gordo ditelanjangi, diborgol, dan disiksa sampai benar-benar gak nyaman, sama seperti yang ia ajarkan pada para polisi bawahannya. Setelah menyimak rencana-rencana Kirk, Will pun mencoba untuk meredam keinginan Kirk dalam menjalankan aksi balas dendamnya itu, dan memintanya untuk melupakannya saja. Walau bagaimanapun, kehidupan Kirk masih sangat panjang, dan ia lebih baik memikirkan masa depannya dari sekarang. Dan hari pertandingan pertama pun tiba. Will segera melakukan registrasi dan menuju meja taruhannya. Seperti biasa, Will bertanding dengan tetap tenang dan fokus pada trik permainan judinya. Dan benar aja, kemenangan berada di pihaknya, dan ia pun langsung lolos ke tahap berikutnya. 1800? In the river. Saat istirahat tiba, Will ngajakin Kirk dan Linda untuk makan malam dan ngobrol bareng. Dalam obrolannya itu, Kirk penasaran berapa banyak babak yang harus Will selesaikan nanti. Will pun menceritakan berapa banyak permainan yang harus ia selesaikan. Dalam sehari, Will harus memainkan sebanyak 40 permainan judi dalam 1 jam. Dalam waktu 8-12 jam sehari, dan hampir dilakukan setiap hari sampai menuju final nantinya. Benar-benar jadwal yang sangat padat. Menyikapi jadwal pertandingan yang padat, Linda pun menyarankan untuk refreshing dengan melakukan hal lain selain main judi. Namun Will nggak butuh itu karena ia sangat suka bermain judi dan menikmatinya. Bagi Will, sisa hidupnya hanya ingin ia habiskan dengan main judi. Hari demi hari pun berlalu, Will terus melakukan pertandingan dari meja ke meja. Semua pertandingan ia hadapi dengan tenang dan mulus. Dan Will berhasil terus lanjut hingga babak yang semakin tinggi. Namun saat melewati penjudi terkenal Amerika, Will ternyata kalah. All in. Dalam kompetisi kali ini, Will hanya berhasil mengumpulkan kemenangan sebesar $54.000 atau setara dengan 860 juta rupiah. Sesuai kesepakatan, hasil menangnya akan dibagi rata dengan Linda. Meski agak sedikit kesal karena targetnya gak tercapai, namun Will tetap berusaha kalem. Dan pada momen itu, Linda terus memberinya semangat dan berusaha menghiburnya dengan cerita-cerita lucu masa lalunya. Will pun tersenyum dan berterima kasih pada Linda karena sudah membantunya hingga saat ini. Will kemudian bilang kalau ia sangat menyukai Linda. Ia menyukai Linda sebagai seorang sahabat. I like you. I like this friendship we have.
Besoknya, Will ngajakin Kirk mendatangi penjara tempatnya ditahan dulu. Namun saat diajak masuk, Kirk menolak karena takut akan dimasukkan ke penjara itu. Padahal Will hanya ingin singgah sebentar mengobati rasa rindunya dan menunjukkan bagaimana suasana sebenarnya kepada Kirk. Namun Kirk tetap menolak. Ia lebih baik menunggu di pinggir kolam renang di seberang penjara. Gak lama setelah selesai berkunjung, Will pun kembali menghampiri Kirk yang telah menunggunya. Will pun ngajakin ia ngobrol dan tiba-tiba ia menunjukkan aplikasi Google yang digunakan untuk mengincar rumah Gordo. Rupanya Kirk masih berambisi untuk membalaskan dendam kematian ayahnya. Mendengar itu, Will pun berinisiatif untuk mengalihkan pembicaraan dengan membahas soal Linda. Tampaknya Kirk mendukung kedekatan Will dan Linda, bahkan dia bersemangat untuk jadi mak comblangnya bagi kedua orang itu. Karena ngerasa gak nyaman diledekin bocil, Will pun akhirnya mengalihkan pembicaraan lagi dan malah membahas hubungan Kirk dan ibunya. Will pun meminta untuk menghubungi dan menemui sang ibu, namun Kirk terlihat gak bersemangat padahal Will yakin Kirk sangat merindukan ibunya. Agar Kirk mau menemui ibunya, Will gak segan-segan mengajaknya taruhan. Suatu saat nanti ketika Kirk menemui ibunya lagi, Will janji akan mengutarakan perasaannya kepada Linda. Malam harinya, Will dan Kirk menemui Linda di sebuah kasino. Linda pun telah mendaftarkan Will untuk ikut kompetisi judi selanjutnya, dan Will yang telah memegang tiket langsung menuju ke meja pertempurannya. Setelah semua peserta siap, kompetisi pun dimulai, dan pada ajang kompetisi itu, para penjudi hebat dunia banyak yang berdatangan dan mengikutinya. Di tengah waktu istirahat, Will dan Linda melipir minum sebentar. Di sana Linda menawarkan sponsor untuk Will sebesar $10,000 dengan syarat ia memakai baju sponsornya selama pertandingan. Namun Will ternyata menolaknya karena Will sama sekali nggak tertarik menjadi penjudi terkenal. Lagian tujuan utamanya mengikuti kompetisi ini agar ia bisa mendapatkan lebih banyak kemenangan dan uang karena ia ingin membantu Kirk melunasi hutang-hutangnya dan kembali kuliah. Will ingin Kirk bisa melupakan masa lalunya dan mulai hidupnya dari awal lagi. Melihat ketulusan Will, Linda pun tersentuh. Semakin hari hubungan Will dan Linda pun semakin dekat. Hingga akhirnya suatu hari mereka pun memutuskan untuk ngedate dan mengenal lebih dekat satu sama lain. Meski suasananya romantis, tetap aja Will masih gak pede buat ngutarain perasaannya. Besoknya Will kembali ke meja kompetisi. Will terus fokus mengikuti permainan demi permainan dari satu meja ke meja berikutnya. Dan saat istirahat tiba, ia ke kamar mandi untuk membasuh mukanya agar lebih fresh dan kembali melanjutkan kompetisi selanjutnya. Kirk terus memperhatikan permainan Will dari kejauhan. Will pun selalu bermain judi dengan trik yang sangat jenius dan berhasil memainkannya dengan tenang. Hingga akhirnya Will berhasil menyelesaikannya dan memenangkannya. Setelah menyelesaikan pertandingan, Will langsung menemui Kirk yang menunggunya di luar area kompetisi. Tapi Kirk mulai bosan dengan rutinitas ini, sedangkan Will akan menghabiskan waktunya untuk terus bermain. Will merasa sudah nggak bisa menahan Kirk lebih lama lagi. Dan sebelum Kirk pergi, Will ingin menunjukkan sesuatu padanya. Will ngajakin Kirk ke penginapannya dan membawanya masuk ke kamar. Kirk pun kaget dengan suasana kamar yang begitu rapi dan semua perabotan dilapisi kain putih. Perasaan Kirk pun mulai nggak tenang dan Will langsung ngajakin Kirk bicara serius hingga membuatnya ketakutan. Of your fingers and toes. I've been doing a little investigating about you, Kirk. Your scrapes with the law. It's all on the internet, of course. Sit up. Saking gregetannya, Will akhirnya memberi Kirk uang $150,000 atau setara dengan 2,3 miliar rupiah untuk melunasi semua hutangnya dan biaya kehidupannya. Namun Will memberikan syarat kepada Kirk.
ia harus pergi menemui ibunya, memaafkan ibunya, dan melanjutkan kuliahnya lagi. Will pun bilang dia rela ikut turnamen judi dunia dan menerima sponsor ini demi mendapatkan banyak uang hanya untuk Kirk. Mendengar itu, Kirk pun tersentuh. Will benar-benar memaksanya untuk bertemu dengan sang ibu. Bahkan Will mengetahui keberadaan dan nomor telepon ibunya. Awalnya Kirk menolak, tapi Will udah gak menerima alasan penolakan. Mau gak mau dengan terpaksa, Kirk pun setuju. Dan di sini Will benar-benar ingin Kirk memiliki kehidupannya kembali dan menjadi lebih baik dan segera melupakan masa lalunya. Setelah keberangkatan Kirk, Will pun segera mendatangi Linda dan mengutarakan perasaannya. Dan siapa sangka Linda pun memiliki perasaan yang sama. Setelah itu, Will pun memberitahu Linda kalau ia sudah berhasil melunasi hutangnya Kirk, dan Kirk pun sudah kembali bertemu dengan sang ibu. Will pun sangat yakin rencananya untuk meluruskan jalan hidup Kirk sudah berhasil setelah melihat kiriman video Kirk bersama ibunya. Will pun mulai lega dan bersiap untuk melanjutkan kehidupannya lagi. Keesokan harinya, Will mendatangi pertarungan finalnya ditemani Linda. Seperti biasa, Will selalu bermain judi dengan strategi yang sangat memukau. Seolah dia dapat menghitung dan merencanakan kemenangannya. Dan satu persatu lawannya pun mulai gugur. Saat istirahat, Will dikagetkan dengan pesan Kirk yang berisi pap foto rumah Gordo. Will yang pikirannya udah suuzon langsung menelponnya, tapi sayangnya nggak diangkat. Will pun sangat kecewa dan marah karena Kirk nggak mau menuruti nasihatnya. Bahkan saat berada di meja pertandingan, Will pun jadi nggak fokus dan kepikiran terus sama nasibnya Kirk. Meski begitu, Will terus mencoba fokus kembali dengan permainan judinya, tapi tetap aja pikirannya terus terbayang-bayang oleh Kirk. Dan ia pun memutuskan untuk meninggalkan pertandingan dan segera menuju penginapan. Ketika Will akan memantau keadaan Kirk, Will dikagetkan dengan berita TV yang mengabarkan pembunuhan di rumah John Gordo. Sayangnya, Kirk telah tewas tertembak oleh Gordo. Dan tanpa pikir panjang, Will pun langsung membawa tasnya pergi ke rumah Gordo. Gordo pun dikagetkan dengan kehadiran Will yang menodongkan pistol padanya dan memintanya untuk duduk di sebelahnya. Will pun meminta pertanggungjawaban karena telah membunuh anak tak bersalah bernama Kirk. Namun Gordo gak peduli dan gak merasa bersalah. Akhirnya Will memaksa Gordo ke kamar sebelah untuk menyelesaikan urusan mereka. Awalnya Gordo menolak, tapi Will terus memaksa. Dan mereka berdua pun mulai saling melakukan kekerasan. Gak lama kemudian Gordo pun akhirnya meninggoy. Itu artinya Will sudah berhasil membalaskan dendamnya Kirk. Atas kejadian malam itu, Will pun ditangkap dan kembali ia mendekam di balik jeruji besi. Selama ditahan, Will justru terlihat sangat menikmati kehidupannya yang tenang ini. Dan beberapa saat kemudian, Linda datang ke penjara untuk menjenguknya. Di situ ia terlihat bersedih atas kejadian yang menimpa Will. Tapi Linda yakin Will pasti bisa melewatinya. Karena semua pasti akan baik-baik saja dan film pun selesai. My chest, my heart.